Mana Munera? Cuma dia pun kabar hari ini ya. Tong, ada mana anak gue mana? Tong, apa tong? Oi bos. Apa bos? Oh, mana obat tadi yang gue suruh beli ya? Bos. Dia macam mana adik demam bos, hidup ngeben di semen ngumpang ngeben film blue aja ya. Mana adiknya film blue? Blue kok dia bakal enak gue yang udah kan ngumpang bos ngumpang halo bos tau nih tengah ngomong halo handphone nih bos tau nih tengah ngomong nih halo handphone bos halo mana kak nih oh, ano cek kayak urung ku ano merek ya. Cuma nih jadi macam ini. Tapi tenang anak gue kode kasih ya. Si kok mana orang ah? Ade lah ade si pada. Tapi tenang karena pakai password. Wah pakai password uli apa password ah? Lempah bawang. Tapi kita sih kebudak ya. Jadi ingat ketinggal udah beli udah ya. Oh ampun. Iku rumah cemene nak. Yo di bener man gawe to. Ya, Pak. Omah men aku lho, lempah bau. Cek kamu sekarang ngelangkung kan susah hidup kamu semenjak dipecat sama bos. Ya kulit musik ya. Duduk pak, duduk. Ini saya mau ngantar berkas dari bos Munir. Dia hanya lagi nggak enak badan, katanya tidak sehat badannya. Oh, tidak sehat, nyaman deh, tidak sempat tadi. Oh iya pak, dia agak kurang sehat badannya, jadi dia nitip saya untuk ngasih ke bapak berkasnya ini. Oh, kalau macam tuh kita nengok dia. Oh, jadi pak? Orang, ya. Mantan bos KB, sakitnya, takut tidak lama lagi. Yuk kita ajak kita nengok sana yuk. Allah, Allah cek mati ini musnah diri lah. Yo lapan. Tau. Masuk. Pak, mananya? Mana bos? Yo. Oh, di sini dia aja pak. Ini pak. Masuk pak. Bos, ada kalian bos. Kepala bos ini. Ya pak. Kak Yan. Ah, apa ya, Ner? Gelugun. Apa, Ner? Biasa ya, Kak Yan. Pati sihat, Ner. Iya, Pak. Dia emang seperti ini, bos saya. Dia sudah ganti-ganti, sering-sering ganti-ganti dia begini. Kemarin habis ketemu Pak Jonathan, dia sakit juga begini. Ketemu Pak Wali Kota, dia begini. Apalagi kalau ketemu... tambah lagi dia. Tapi lagi tiap ni, dari kecil penyakit. Maaf kak Yano, siapa kan dia ke sini? Oh, bekas anak buah ki. Mana? Oh, anak buah ki. Ya Tuhan, tambah sakit. Halo suruh keluar kak Yan. Didi kak keluar dulu Didi, tambah parah mana nih? Tong, lihat, kamu lihat dia, nanti dia itu ganti mati. Oke.
Mau kalah ganti macam ini, kalah ini lah penidir ah. Apa itu pak penidir? Mau yang bertongkat yang pakai kacamata itu ya, Harry Potter itu pak ya? Ya penyihirnya. Oh penyihir. Oh nanti jangan-jangan bos ini di sihir sama Ahmadi. Masa pula nang ngirim-ngirim kayak gua modelnya karena sikat hati pecah aku dia wih ya. Nah, nih, penidir itu adalah ungkapan bahasa Bangka yang menggambarkan seseorang yang sering sakit-sakitan. Jadi, model mana pun ngubat ko le sekapuat ngubat dapat lah di sontek, lah di jampi, lagi berendel nak nailah. Oh, cara ngubat itu ada tiga nih. Tiga ko. Nah, tiga ko. Pertama, ki harus mandi air akar. Mandi pulih langan temai, diri terpalit ke air ilang menggigil. Ya, Pak. Nah, yang nomor dua. Apa kan, kalau udah anak macam ya kan ganti nama. Enggak kok. Bapak tahu udah emak ngasih nama Munir ya. Lompat polo kandang kampung. Oh, enggak ada ganti boleh kawah udah. Mungkin ada kawah yang nomor dua, ya terpaksa kan diangkat jadi anak angkat atau adik angkat. Ke orang lain maksudnya. Oh, ke orang lain. Mandi aku setuju. Karena aku tahu kalian dari turun ke turun banyak kayak kayu ya kan. Nah, kalian dengan ketukupan ya jadi-jadi. Masuk deh menak ya ner-ner. Kayak ngabis beras mana ini. Jadi penidir baiklah menak ayah. Kena aluk masuk kue jadilah diangkat dia di banteng. Nanti pusat ya kena kelah. Yang penting ku sembuh.